Sudah habis makan belum? Eh, dah. Sal. Okey. Sekejap. Eh, girlfriend aku lagi mana tu? Buat pinggan-pinggan bagai ni. Ush, pelik betul aku. Eh, hey Sarah. Kenapa you bawa pinggan untuk basuh kat kedai ni? Oh, sorry lah you. Itu biasa kalau lepas makan, I mesti akan basuh pinggan sendiri. Habit dah dah biasa. Eh, bagusnya awet aku ni. Ya Allah, beruntungnya aku. Biasa je. Baguslah. Lepas ni boleh cucikan air punya tak? Boleh. Air malas tu. Dengan kawan air punya sekali. Wait, Sarah. Berapa kali aku nak cakap kat kau? Lepas guna pinggan mangkuk ni, basuhlah. Yang kau ni bising apa, ha? Tu nanti-nanti aku boleh basuh, ha? Ha, tengok Korea, bising lah. Aduh, macam lah air. Nanti tak ada air ke apa ke. Boleh basuh lah, bising. Ketat lah. You boleh tolong bukakan tak? Boleh apalah tak boleh. You tahu tak? Perempuan ni satu insan yang lemah. Kita kena bantu dia. Tolong dia. Faham eh? Faham. Thank you. I love you sangat. I pun sayang you juga. I minum tau. Baiknya dia nak minum. Minum. Minumlah lagi. Cukup. Tak, minum lagi sikit. Cukup. Sikit lagi. Kau penipu. Kau memang penipu lah. Apa? Ada pergi ke situ apa kau? Kena aku dah cakap dah terbalik. Dah ni dah terbalik. Ah kan betul. Kenapa tu? Luar nak terbuka. Ya Allah. Ni kau kan. Aduh, cerita Melayu ni. Ha? Eh, buat dah free hair balik. Eh. Hari tu pakai tudung. Kejapnya. Kau nak dengar satu teka-teki apa kalau dia? Siapa boleh jawab kau memang power lah. Okey, apa dia? Superman? Uh-huh. Superman? Tahu. Kenapa dia pakai baju ketat-ketat? Sebab dia nak tunjuk muscle dia kan? Salah! Oi, salah! Tapi apa pasal? Jawapannya, dia pakai baju ketat sebab baju dia saiz S. Kena tulisan S tu. Apa? Jatuh ipar. Kelas. Wei Sarah, kau boleh diam sikit tak? Tak nampak kau dengan study ni. Aduhai, salah ke aku nak berhibur kadang-kadang? Kau macam kau pun, kau yang phone call aku. Sing. Respect lah sikit. Kau pergi lah belajar kat luar. Sibuk kau ni buat apa? Jatuh ipar. Kelas okey dia? Okey je. Tak lapar lah. You pergi makan nak? Makanlah. You okey tak ni? Alhamdulillah. Asal you sebut Alhamdulillah pula? Bukan apa. I cuma teringat ni. Allah ingatkan I atas dosa I tu yang dibagi I peringatan. Oh, baguslah you ni. Jom kita pergi makan eh. Jom. Tak apa. Sini.
Ah, aduh, sakitnya. Kau ni memang bawa. Kau tak nampak ke aku nak lalu? Kau memang Jen! Ah, sakit tu tak kaki aku! Letak yang tempat lain yang kali jangan tak kat sini! Tak henti, kemah rumah tak kemah rumah! Sakit tu tak? Mampus kau! Siapa makan bunyi dah? Engkau, Amy. Engkau yang makan bunyi, eh? Amy? Kenapa? Makan tu sopanlah sikit. Tapi ini macam macam ah. Macam. Ai rasa macam bau. Eh, wangilah bau you. Kenapa wangi sangat ni? Biasalah perempuan kan kena jaga penampilan dan kebersihan. Baguslah wei aku ni. Inilah jenis santakan 20K dan ke atas tau. Jom dah belanja you. Malulah. Jom. Ish, kau ni Sarah. Berapa kali aku nak cakap kat kau? Asal bersepah sangat ni? Weh, kemaslah. Aku tak minta pun bilik ni macam hotel. But at least kemaslah. Ini tak dengan baju bersepah sana sini. Eh, kau tak bising boleh tak? Aku nak tengok drama ni pun tak senang tu tak? Oh, kau kata aku bising. Kau kalau tak nak aku bising, kau kemaslah bilik ni. Weh, aku dah penatlah nak tolong kemas semua ni. Kau ni kan, kau jangan memekak boleh tak? Ha, boleh tak bagi aku senang sikit? Eh, kau kalau kau tak selesa, kau lah kemas. Bising macam-macam makcik. Kau ingat kau mak aku ke? Oh, banyak cantik muka kau. Kau punya kotor, aku yang kena kemas. Dasar perempuan munafik. Amboi kau. Sedap mulut cakap aku perempuan munafik. Kau dengan aku ajar, eh? Asal kau tak puas tinggal aku apa, ha? Sebab aku cantik? Sebab kau buruk, kau hodoh? Ha? Kau dengki dengan aku kan? Please lah. Eh, ini bukan masalah cantik ke, tak cantik ke. Ini masalah kau, perangai kau. Kau tu pengotor. Boleh tak jaga kebersihan sikit? Kalau orang tahulah perangai kau macam ni, tak ada siapa pun yang suka kau tu. Setan je yang suka kau. Eh, kau sebenarnya kau dengki dengan aku kan, ha? Aku ni ada boyfriend tau. Kau ada boyfriend? Kau tak ada. Kau nak cakap aku macam ni? Kau tak ada boyfriend. Laki kat luar sana semua tergila-gilakan aku. Kau ada? Kau tak laku. Kau sendu sebab kau tak cantik macam aku. Kau bodoh. Eh? Ingat? Weh, memanglah kau ada boyfriend. Memang semua lelaki kat luar sana tergila-gilakan kau. Sebab kau ni hypocrite. Kalau kau nak tahu, aku satu bilik dengan kau ni pun sebab aku nak share duit sewa je. Weh, tolonglah jadi pembersih sikit. Aku dah penat tau. Nak tegur kau, nak marah kau, nak bersihkan semua kotor-kotor kau ni. Kau kalau kau rasa kau cantik sangat, tolonglah bagi perangai kau tu cantik sekali. Eh, aku tak peduli lah. Aku tak nak dengar dan aku tak kisah pun. Yang penting aku tahu yang aku ni cantik, aku ada boyfriend, semua lelaki tergila-gila kan aku. Dan engkau yang aku tahu, engkau tak cantik. Engkau buruk, engkau hodoh, tak laku, kau sendu. Ha, perangai kau tu bukan cantik sangat pun nak tegur-tegur aku. Oh, kau nak cakap perangai aku tak cantik. Okey, kau tengok ni. Kau tengok aku buat apa, kau nak sangat kan? Kau cakap perangai aku tak cantik kan? So, why not? Eh, kau memang dah mampol dah. Tunggu nasib kau, eh.
lah dok. Awak aku curang, wai. Alah, relax lah. Soket bukan semua, Mekon. Alah, kau cakap senang lah. Awak kau tu baik. Lawa! Eh, janganlah percaya sangat. Perempuan zaman sekarang ni, mana boleh percaya? Maksud kau apa, Rafael? Eh, kau baik lah. Yelah, entah-entah Sarah tu pun curang juga dengan kau. Mata dia kan cantik, baik. Mestilah laki semua nak. Ngarutlah kau. Sekejap. Mesej, ha? Ya Allah. Macam ni ke girlfriend aku? Perangai macam Lang Sui. I kan dah cakap dengan you. Eh, perempuan mana boleh percaya? Dah. I kan ada. Ha? Teruknya. Tapi I like. Wah.